Pasti senang sekali karena bisa mendapatkan suara dari penonton Indonesia. Semoga karya filmku yang nanti akan tayang di bioskop tahun depan juga bisa ditonton sama banyak orang, bisa disukai dan juga bisa sampai pesan yang ingin aku sampaikan. Karena itu adalah film pertama aku sebagai produser dan pemain dan juga film yang mengangkat soal mental health atau mental illness. Jadi semoga nanti pas filmnya tayang, penonton Indonesia bisa balik lagi ke bioskop dan nonton filmnya juga. Dan sekali lagi terima kasih untuk penonton Indonesia yang sudah memberikan suaranya untuk saya dan fans saya juga, Pril First. Thank you. Terima kasih Pril Latuconsina. Ada teman-teman media yang ingin bertanya atau cukup? Oke. Siap, terima kasih Prilly. Boleh foto terakhir untuk teman-teman media yang sudah...